cacat iki. Cacat. Cacat saya. Wes jan. Lu buka kabeh cak aku peng loro cak pin. Nggon cangkem njone. Ini kayak meleleh ini ya, rasanya ya. Meleleh terus ono crunchy ke apa ya? Krenyak. Berarti krenyak. Emang aku ya percaya ada Pak Daniel tadi emang ini favorit ya, enak. Enak. Enggak langsung ngomong aja. Nah, dia mah orang enak ini kini loh, orang enak jenis ini. Apa gue? Oh iya iya. Soy sauce. Terus? Mau coba email gue kayak gini. Dua email sih. Pertanyaan. Saya ngulusik dulu. Ini soko Mas Dimas Gara. Kok jenis gara nyari gara-gara ya? Ya, apa di Amerika kendaraan seperti truk, kontainer, bus, dan lain-lain diberi jalur khusus untuk atau nyampur dengan yang lain seperti di Indonesia? Saya pikir kalau saya melihat pengalaman saya ya, itu kalau di misalkan di jalan tol itu nyampur itu bahkan sepeda motor di sini boleh di jalan tol. Iya. Truk juga boleh, kontainer juga boleh. Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus, ya? Tapi kalau sepeda malah justru ada kadang-kadang kalau di kota-kota. Oh iya. Dikasih jalur khusus, tapi kalau yang truk kontainer bareng dengan kendaraan pribadi. Bareng, tapi kan jalannya di sini lebar, Cak. Iya, itu mungkin. Lain dengan di Indonesia. Ini email kedua teko Mas Sony. Kalau musim salju di Amerika bagaimana jemur bajunya? Soalnya kalau musim hujan di Indonesia enggak garing-garing. Pengalaman aja ya. Sepuli loh. Oh, menarik garing deh. Enggak dijemur di sini, enggak ada jemur pakaian. Enggak ada jemur pakaian. Karena yang ada di sudah ada pengering. Jadi mesin cuci di sini itu memang sudah sekaligus pengeringnya. Pengering. Jadi meskipun juga kalau di kampung-kampung di Amerika juga ada yang orang yang ngering kan di jemur. Masih gue pemean ya, Cak ya. Aku kangen loh, Cak, jane meme rambi iki, Cak. Ya sampe cukup bisa di apartemen digantung gitu. Seneni, Cak, aku dituntun kok, Cak. Nanti sampean. Ya, Dulur, kalau sampean punya pertanyaan, kritik, saran, dolali kirim nek nggon warung@voenews.com atau Facebook ya, Cak. Facebook. Kata kunci ini gampang. Warung VOE. Ya wis, saiki dere jagat. Nekon. Karena banyak toko atau rumah dipasang kamera pengawas, para pencuri atau perampok di Amerika terpaksa menutup wajahnya saat melancarkan aksi. Namun pencoleng di Louisiana ini sepertinya lupa melakukan itu. Tapi seperti terlihat dalam kamera pengawas, ia berimprovisasi menutup kepalanya dengan ember. Meski begitu, kreativitasnya ini tidak berguna, Dulur. Nah, ia ternyata merampok toko makanan laut tempat ia pernah bekerja dan salah satu karyawannya mengenali jaketnya. Kudune sampean kemulan sarung, Cak. Menodong manula tidak dijamin berhasil, Dulur. Apalagi kalau yang ditodong pericataldo, kek berusia 78 tahun dari Providence, Delaware ini. Ketika menyetir mobilnya menuju tempat cucian, ia dicegat anak muda untuk dompleng. Tanpa curiga, ia mengangkutnya. Namun di tengah jalan, anak muda itu malah menodong dengan pisau. Tanpa pikir panjang, Perry melawan dan terjadilah baku hantam. Tak lama kemudian, si pencoleng melompat dari mobil dan lari tunggang langgang. Sampean duwe jimat opo ta, Mbah? Gak ngene, Dulur, ternyata Mbah Perry ini bekas petinju. Untung pencolengnya gak di KO, rek. Selain main ski, warga Amerika di Seattle, Washington menyambut musim salju dengan perang salju. Tahun ini lebih dari 8.000 orang terlibat dalam perang yang bersenjatakan 73 ton tumpuan salju ini. Para peserta boleh melempar salju sebanyak-banyaknya ke lawan. Larangannya cuma satu, Dulur. Tidak boleh melempar batu. Leoleh, iso benjol kabeh sirahe. Nek ngomong ora enak to ning, moso ngomong cung-cung enggak enak. Ya wis, Lur. Iki dari Bandara Baltimore. BWI. Wis 10,5 jam motor sampean. Heeh. Yo lagi nek kirim email nang warung @vio.com. Ngokol langsung ngomong, Cak. Langsung ngomong, sampean. Malah muncat, malah gak karuan. Wis,
aku Cak Supri. Neng Retno. Lan Neng Nadia nyun pamit dhisik dulu. Loh. Air starter, starter sampean ini makan-makan. Ini. Ini anunya. Wow, dahsyat ini. Enak. Mantap. Ini yang. Wow.